Terima kasih kepada saudaraku Pak Parman Tupu, karyanya luar biasa, sangat ilmiah, dengan satu buku tafsir berbahasa Mandar dan satu buku puisi, kumpulan puisi. Insyaallah mudah-mudahan jamaah masjid Al-Markas bisa bertambah ilmunya melalui dua buku. Sekali lagi terima kasih kepada penulisnya langsung menyerahkan kepada kami untuk perpustakaan Masjid Al-Markas. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin ini disusun oleh tim yang penyusunannya itu adalah Profesor Dr. Ilham Mahalubodi, ya, yang di tahun 2005 itu pertama kali diterbitkan di Madinah. Ini adalah cetakan yang keempat yang insya Allah mudah menjadi berkah bagi masyarakat di, untuk khususnya di jamaah Masjid Al-Makas. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, ini adalah terjemahan Al-Quran Bahasa Mandar. Ini adalah edisi keempat yang disusun oleh Profesor Dr. Ilham Mahalubodi. Yang dalam penyusunan edisi keempat ini terdiri dari beberapa tim, diantaranya ya termasuk saya juga ada di dalam, ada banyak profesor dan ahli di bidang tafsir Al-Quran. Ini insyaallah mudah-mudahan berkah bagi istri dan abi saya selatan. Kemudian ada satu kumpulan puisi saya yang lebih banyak berbicara tentang religius. Ini kumpulan puisi dari saya. Mudah-mudahan insyaallah berkah. Ya, saya terima penyerahan buku terjemahan Al-Quran bahasa Mandar. Bahasa Mandar, dan ini akan menjadi bahan literasi bagi pengurus wilayah IPI Sulawesi Selatan, dan akan kami simpan di kantor untuk menjadi kenangan tersendiri dari para penggagas